Nah, sisa itu 2-3. Sisa pretelan 5-nya lagi. Ini apa ya? Jadi Aoshima nih dia bikin begini. Gue belinya bukan, ternyata gue baru ingat, gue belinya bukan yang ini doang. Jadi bukan yang set 12 ini doang, regular set isi 12 doang, tetapi regular set plus one special car. Special car yang gue pilih, dia special car, kalau nggak salah dia ngeluarin 2. Cuman yang gue pilih, jadi ada regular sama special car A. Satu, ada satu special car, dia sebutnya set A. Terus ada satu lagi yang special car yang kedua, dia sebutnya set B. Karena gue suka Hakosuka, gue ngambilnya yang set A. Kita buka. Sebelum buka, jangan lupa timbang. Oke, sekarang gue mau ngetes. Karena tadi udah ada data berapa berat-beratnya. Kita ngetes nih. Ini kan belum buka nih, 5 nih. Jadi kalau yang special parts, special ada limited special color-nya itu kan dapatnya 2 Hakosuka, 1 Mazda Savana, 1 lagi Mark II. Yang artinya ada 3. Ada 3 Hakosuka, 1 Mazda Savana, 1 Mark II. Yang mana yang mananya kita tes yuk. Kita mulai dari yang ini, dari nomor 28. 65. I would say this is Hakosuka. Belum kita buka. Masih kita pisah-pisahin dulu. 73. Yang ini 70. 65. 65. Definitely. Bukan definitely, 99% 3 kotak ini Hakosuka. 3 kotak ini Hakosuka. Yang ini yang 73, ini jangan-jangan Mark II. Terus yang 70 ini yang beratnya sama kayak Ken Mary Savana. Ini Mark II, yang ini Mark II, yang ini Mazda Savana, yang ini Hakosuka. Kalau emang ini benar, ya udah, itu aja. Boom. Mark II. Mark II. Keren loh stiker ini warnanya. Ternyata ini Mark II. Yang artinya ini adalah Savana. Yes. RX3 Savana. Oh, keren. Baby blue. Kayak Ken Mary warnanya, Ken, the legendary Ken Mary biru. Ada tulisan LB Works-nya di atas, di bagian atasnya kaca depan. Keren ya? Dan benar ternyata. Mark II, Savana. Yang artinya ini 3. Artinya ini 3. Hakosuka. Cuman sayang ya, gua enggak tahu warna yang mana. Apakah dia merah? Merah itu dapatnya kalau dapatnya special kalau beli yang one set isi 12 regular itu dapat. Mesti beli barang sama dia baru boleh beli
yang regular, baru boleh beli yang Hakus kamera. Jadi Hakus kameranya nggak dijual sendiri. Terus ada Hakus yang hijau, sama yang kuning. Gue nggak bisa tahu karena beratnya semuanya sama. Yang bisa, jadi dengan ditimbang itu cuman taunya ya jenis mobilnya aja. Nggak tahu, gue belum tahu caranya untuk bisa tahu itu warna apanya. So Hakus yang pertama gue buka, kembali, dang, oke, ini yang merah, ini yang merah, SP yang dijual barengan dengan yang reguler, dan yang berikutnya, boom. Warna kuning. Langsung buka semuanya. Dan berarti ini yang warna hijau. That's it. That's all, guys. Oh iya. Berarti ini merah, merah ini masuknya ke reguler. Gak tau ya, kali ini si Aoshima nih untuk seri Gracang, Gracang Collection, dia jualnya banyak banget. Dia juga jual yang reguler dengan set dengan SP. SP nya juga ada dua, Hakus merah sama Mark II. Dia hitam putih gitu deh, sama kayak tadi Mark II yang tadi yang biru putih, cuman itunya hitam putih, kalau nggak salah hitam grey, hitam silver. Belum lihat barang aslinya. Jadi ini yang spesial tadi ya, beginiin yang biru, kuning, hijau, mah biru savana. Nah, ada set satu lagi nih, set yang kedua sama hijau sama merah. Ini doang nih sebenarnya nih yang gue mincer birunya, karena cuma ada di set ini. Again, another savana dengan dioramanya. Oke, bisa satu-satu lihat nih. Ini yang savana. Oh, tulisannya beda, tulisan tatakannya. Kalau yang tadi tulisannya RX3, nah ini nih. Oh, nggak ada gambar tatakannya. Kalau yang tadi tulisannya RX3 Savana, ini Shakotang Koyaji. Ini, oh, merahnya juga beda. Yang tadi merahnya tulisannya cuman yang merah tadi tuh. Yang merah tulisannya gini nih. Nomornya juga beda. Stiker juga. Oke, ternyata anjrit, beda ding. Tadi ya belum lihat gue, ternyata belum gue beratin doang satu satu. So yang bilang wah sama merah yang itu, enggak, ternyata beda. Oh ya. Oke, confirm beda. Dan ini baru gue pesen semalam. Gak tau deh. Katanya sih tanggal 31 tanggal 31 Agustus dia baru keluar rilis. Berarti nanti kalau datang gue buka lagi, kita unboxing bareng. Anyway, sampai ketemu lagi.